Oke boy, sekarang kita udah 70.000 subscriber nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Ayo, dikit lagi kita road to 75.000 subscriber. Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis. Caranya gampang banget ya. Kalian follow Instagramnya TKB Group Indonesia, Instagramnya HSR Wheel juga, sama Instagram gue juga sekalian dah. Promo. Sama jangan lupa subscribe channel YouTube HSR Wheel dan komen di setiap videonya ya. Kalian tonton dulu videonya, abis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR. Pokoknya komen yang paling menarik, yang terserah, boleh nyeleneh, boleh apa. Pokoknya komen yang jangan copy paste aja. Kalau misalnya komen yang menarik, ntar diambilin setiap video, kita ambilin komentar-komentarnya. Nanti akan kita undi boy. Oke, gampang banget. Dapat velg gratis cuma dengan nonton YouTube aja, cuma ada di HSR Wheel. Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini di belakang gue udah ada satu Innova Reborn 2.0. Ini tipenya yang V. Tapi Innova ini sudah bukan menjadi Innova yang biasa lagi boy. Kenapa? Langsung aja gue kasih lihat sama kalian. Ini adalah sesuatu yang spesial. Boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Fatmawati, Radio Dalem, Haji Nawi. Nama tokonya Metro Reims. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Haji Nawi, Fatmawati, atau Radio Dalem sekitarnya Jakarta Selatan, kalian bisa langsung datang aja untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja. Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya. Nah, seperti yang kalian lihat boy, lihat tampilan depannya. Wow, sudah berubah total. Menurut gue ini udah menyerupai apa ya? Menyerupai dari Innova, bukan Innova ya, menyerupai Alphard ya. Hampir menyerupai Alphard ya. Hampir loh tapi. Wow, ini keren banget sih. Detail-detailnya tuh benar-benar bagus banget. By the way, ini adalah salah satu project yang dikerjakan oleh tim HSR. Cuman untuk Innova ini, kita hanya mengganti body kitnya aja nih. Bumper depan, bumper belakangnya aja. Ya, nih bisa kalian lihat ya. Karena yang pasti, mobil Innova yang ganteng ini, gue jujur gue masih belum tahu sih. Mau kasih nama mobil ini apa, gue belum tahu. Coba deh, dengan tampilan seperti ini, kira-kira nama apa yang tepat untuk si mobil ini. Nih, kalian harus lihat ya. Innova yang ganteng ini otomatis sudah menggunakan velg HSR Wheel boy. Tuh, ya kan? Dia sudah menggunakan HSR Shinjuku. Nih, pakainya ring 18 nih dengan ban ukuran 25545 tuh. Kelihatannya jadi maco banget ya. Nah, dari samping juga sedikit kita kasih tambahan. Enggak ya. Ini mah bukan tambahan ya. Langsung nih, kalian penasaran pasti pengen lihat belakangnya kayak gimana? Ayo, gua ajak kalian lihat belakangnya seperti apa. Nah, kurang lebih pantatnya seperti ini nih. Gue suka banget sih. Kenapa gue bisa bilang gue suka banget? Karena perpaduannya ya. Perpaduan antara dia warna silver. Ini bukan chrome ya. Ini silver. Terus hitam. Terus ada mata kucingnya di sini. Dengan semua sensor parkir yang masih terpasang. Bener-bener kelihatan Innova ini tuh menjadi gagah nih. Apalagi kamu lihat ini. Ini detail-detailnya ini bener-bener detail banget. Dan kokoh gitu ya. Ini tuh, ini diffusernya lah. Ibaratnya diffuser ya. Ini ibaratnya diffusernya dan ini kokoh banget. Gimana menurut kalian? Bagus? Kalian mau Innova kalian kayak gini? Langsung DM aja ya HSR Wheel ya. Gak bercanda. Karena emang project ini memang the one and only. Kita kerjain cuma satu doang. Kebetulan ada mobil ini. Terus gue kepikiran mau eksperimen. Jadi gue sama ada tim HSR, kita mikir coba yuk kita rombak Innova. Kira-kira bagus apa enggak. Cuman kalau menurut gue sih, gue masih kurang puas dengan hasil yang sudah ada. Maksudnya ini udah keren. Ini keren. Kalian setuju apa enggak? Coba kalian komentar di bawah. Menurut kalian Innova ... gue belum tahu namanya apa. Kalian bantu pilih ya. Ini udah bagus apa belum nih dengan body kit seperti ini? Ya, kalau misalnya memang menurut kalian masih kurang, mungkin gue akan improve lagi.
kira-kira dikasih body kit apa lagi, kasih body kit apa lagi, kayak gitu sih sebenarnya. Lo lebih suka mana? Lihat depannya apa lihat belakangnya? Belakang. Lihat belakang. Kenapa? Belakangnya manis banget ya. Ayo, gue nggak sabar sih nunggu komentar kalian. Kita mau lihat dalamnya nggak? Ya, dalamnya sih masih standar ya. Masih standar Innova tipe V 2.0. Ya, gue yakin kalian sudah banyak ngeliat review-review Innova di luar sana. Kayaknya gue nggak pandai juga mereview mobil seperti apa. Cuman ya, gitu dia. Kita rubah tampilan depannya seperti biasa. Sekarang kita lihat bagian kursi depan nih, kursi depan. Kita lihat kursi depannya seperti apa. Nah, tampilan depannya ya standar sih. Standar Innova tipe V seperti ini. Yaudahlah, kita balik lagi keluar. Yang penting, gue sudah cukup seneng, sudah cukup happy. Kenapa? Karena gue sudah bisa berhasil. Gue dan tim HSR, kebetulan kita ngerjainnya di... Kalian udah pasti tahu dong, kalau gue ngerjain body kit pasti di MDA X Garuda Motorsport. Nah, dan kita udah berhasil sedikit merubah tampilan si Innova ini. Tinggal cari nama. Kira-kira namanya siapa yang tepat ya? Gue masih gak tahu nih, siapa? Blacky? Siapa? Funky, Funky. Hah? Innova pakai H. Kan Obri udah ada laki. Ipeh berarti. Ipeh, tapi gahar banget kalau Ipeh cuy. Tapi boleh juga. Hah? Cewek gahar Ipeh. Cewek gahar. Ipeh bisa juga, Innopeh. Coba deh kalian komentar di bawah. Terus, menurut kalian ini udah bagus apa belum? Kalau misalnya udah bagus, mungkin gue akan tambah. Gue sih rencananya pengen tambahin ada sedikit perubahan-perubahan lagi sih. Sebelum gue rubah, gue pengen tanya dulu pendapat kalian. Oke? So, kalian kasih tahu nama dia siapa yang paling bagus. Nanti kalau misalnya namanya dipakai, gue kasih merchandise buat kalian. Setuju gak? Oke, yaudah. Gitu aja dulu. By the way, kalian pasti udah nungguin kan si HR-V yang namanya udah banyak banget yang ngasih pilihan. Jujur, gue belum mutusin siapa namanya. Besok gue akan segera tayangin video review gue sebelum si HR-V ini kita rombak, sebelum si HR-V ini kita percantik lagi, sebelum kita rubah lagi, sebelum kita modifikasi total. Gue akan review dulu sebelumnya seperti apa, before-nya seperti apa, dan gue akan mutusin nama apa yang akan gue pakai untuk si HR-V ini. Ayo, bagi kalian yang belum, kalian tonton video ini, kalian komentar di sana kira-kira nama yang tepat untuk HR-V kita apa ya. Oke, gue Aldi Rais undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.